Selamat ngali hari, serta meri tabik basah ngagi kita semua. Begulang waku Esna Nala. Batang berita. Perintah Sarawak dekat majak ke Pengeran Sing nyawab nyukat tanah hak adat Bumi Putra NCR ketaut numbuah serta ngembing pemansang sosioekonomi rakyat di negeri itu. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah, semua pengawak ngenak tanah rakyat endang dekat diberi pampas nitiah ke pematut engkau rega tanah mayar itu. Jadi tujuan kita ialah untuk nak memberi kemudahan kepada masyarakat. Untuk kita menjaga kebajikan masyarakat. Untuk kita memastikan masyarakat akan dapat ditingkatkan dari segi sosioekonomi mereka. Itu yang menjadi fokus kita. Ia bercakap munyinya maya pengawak nyuak ke surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Bertanam Bertupik Kampung Tian Matu engkau cek pampas tanah engkau eksploratia pegai kunsil negeri Dun Jemoreng di Balai Mensia Mayuh Kampung Tian Matu kena Aril 2. Berpengawak sarinya bisik 191 ikut peranak Kampung Tian nerima surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri renggat kedua nengah inisiatif baru Tanah NCR ti nyengkawam 217 itik surat palak tanah ke disuak ke Dato' Amar Awang Tengah. Kelimpah harinya, pampas RM67,660 dari projek Jematan Igan belak disuak ke ngagai 6 penerima kelimpah 18 ikut nerima pampas RM2.5 juta dari projek Kampung Seberang Bawang Matu. Dato' Amar Awang Tengah mainnya minta rakyat majak kesukung sida ngagai Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS maya pengawak berpilih besai PRU. Kita berhasrat untuk menang semua kursi parlimen di Sarawak supaya suara kita akan kuat di parlimen itu, supaya kita akan dapat terus menyuarakan dan mengembalikan mana yang menjadi hak kepada kita. Bala penerima maya pengeraminya madah ke diri berasa lantang ati, udah kenerima surat palak tanah sida lalu berterima kasih ngagai Perintah Sarawak. Saya berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak serta Kerajaan Dun N44 Jemoreng kerana telah berusaha untuk mendapatkan tanah yang kami perlukan untuk Kampung Tian ini. Hak milik tanah ini adalah hak milik kami sendiri. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak. Berterima kasih kepada kerajaan kerana menerima geran tanah ini. Terima kasih kepada kerajaan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Adun N44 Jemoreng. Terima kasih Premier. Terima kasih Timbalan Premier. Terima kasih kepada agensi-agensi. Berita nangkan ketul. Hari Museum Antarabangsa beramai kecaku. Keunggulan muzium dekat disambut di Kota Baru, Kelantan berengkah 18 jentuak 25 Jun 2022. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, nyerumbak pengeraminya UPIS Museum Sarawak JMS dekat Nganjung Urung 31 ikut Deligit ngari ke Sarawak. Seperti tahun-tahun yang lepas, ia akan makan masa lebih kurang satu minggu. Dan dalam pada yang sama, banyak aktiviti-aktiviti yang akan diadakan. Antaranya adalah aktiviti-aktiviti sokan, seminar, community engagement, pameran dan sebagainya. Dan ia berjakut munyinya berawam media nyuak ke menira ngagai kontijen JMS ngulu Ari Museum Antarabangsa 2022 di Kuching kena Ari 2. Berperkara berkawal, Datuk Sri Abdul Karim megak madah ke pengerami Hari Museum Antarabangsa tahun Siti dekat disambut di Kuching. Sehingga semalam, kita sudah menjangkau jumlah visitation ataupun pelawat-pelawat 250,000 semalam. Itu daripada 9 hari bulan Mac sehingga semalam 250,000 is a very, very big number.
Dulu arinya, ia bisa menerima penemuai bahasa dari Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Michael Newbill berupias ia di bangunan Baitul Makmul II. Berita Datuk. Rakyat Bintulu disadang dekat ngasai ke gelombang pemansang ringgit kedua. Pihak Kosapit Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Renggi. Koya Datuk Megah Rakyat dia udah belabuh ngasai ke ubahnya, ari beberapa bengkah projek petikas pesai, enggau jalan ke benun digalgak serta dilanggur. Ia berjakuk menyinyak berpengerami pemesai begulai rakyat berserimai gawai Dayak 2022 di Bintulu Empai Lamak tu tadi. Kelimpah harinya, ia minta tikas penyangkai kapal bernegeri itu di kemanah kagi nyingkaun penyangkai kapal Samalaju bayak ke perkara perangka guna tau ke servis. Kaban Kunsil Negeri Samalaju yang begak madah, penatai mayuh company beranak ke Pukuk di Bintulu dekat numbuh ke mayuh hagi penguat puang bermacam bengkah sektor tik maik pemayak ukai seminak ngagai rakyat Bintulu aja tang serata negeri Sarawak. Berita diterus kagi ngau agih belanja RM100,000 dari projek Transformation Menua Pesisir RTP 2022 udah diungkup ke dikena gagak pagar baru sekolah secondary SMK Lutong. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemansang satu Dagang Temuai ke megak Kaban Kunsil Negeri Piasau Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pagar sekolahnya udah jahit lalu patut digagak baru. Ia madah ke pekaranya udah kengabas projek RTP dia kena hari satu tuk tadi. Nangkan kenyak Datuk Sebastian nanduk pejalaya ngagai sekolah primary SK Lutong, alai dia ia belak nyuak ke agih belanja RM100,000 dikena nangkir kantin sekolah, RM80,000 dikena ngagak baru pagar sekolah, engkau RM120,000 diungkup ke dikena ngemanah ke Balai Mensia Mayuh sekolah SK Lutong. Berita di Telian. Buat pengeransian jidik serta nyungkak pengelandi Balai Nembiak Sekolah, Kelab Main Enggau Pesaka Asal Politeknik Mukah bisik ngatur Festival Warisan Permata Seni WPS 2022 di Dewan Utama Politeknik Mukah. Bisik dua kategori pekiat diatur ianya Tanda Kreatif Enggau Battle of the Band diudah dipenyadi ke Kaban Kunsil Negeri Adun Telian Royston Valentine. Mainnya Royston madah program ke diatur tu tau benar nyadi sebagai recara, mai bala nembiak lebih hagi nembiak sekolah nyeliah ke diri aring reja pengawak endak menunggu. Serayanya ko ya, pengelandiak sidak berseni ulih disidik serta disungkak kage. Festival WPS 2022 ngembuan 7 Mai Bala Nembiak belak ngambik bagi berpengawak tipulai ke pemayak, engau pengerai lalu nampak pengeriang ati sidak ngerja sesebengkah pengawak. Beritanangkan ketuk berkawul Simposium Antarabangsa Transformation Industry Digital ke diatur Palan Penyelut Teknikal Sarawak Sentex nerima sambut kemanah alai 2,600 ikut bisik ngambik bagi buat simposiumnya nyengkau menengah internet. Tuai Pegawai Eksekutif Sentex, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman madah, pemujur tu berpun dari pemanah kaul Sentex ngau beberapa IT agensi kebukai. And we had a full crowd for second day as well. And a total of around 2,600 from physical and also in through the web online. And most important, we have all the partners coming together to give talks, 20 minutes talk, and after that we had a moderator session, and a lot of questions from the audience. That means people are excited, you know, what's coming in for Sarawak. Ia bercakap menyinyak maya awam media Sentex Digital Tech Event 2022 di Kuching kena hari dua. Kelimpah harinya ko ia, program Akademi Digital dekat nambah ngagai 40 dalam kandang 2 tahun hari 21 ya ke Datuk. Nakak ke Datuk, Sentex bisiknya dia ke 64 itik program berkampus ia di Serata Sarawak. Sama belak datai mayanya Sapit Direktur Akademi Digital Sentex, Dr. Dayang Hanani Abang Ibrahim, engau manager besar Sentex Commercial, Muhammad Syahrin Muhammad Yusri. Nakak tu dulu edisi ngalih hari begulai ngaku, Esnenala. Berita kesili agi tau daripada nengah semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my, engau UKAS channel di YouTube.